Tahu tak macam mana orang jambu dan handsome makan ABC? Punya cermat, aku punya bersepah, dia punya cermat. Itu tandanya dia handsome tau. Senyum sikit orang handsome. Hey guys, what's up? So today punya cheat day, punya cheat meal, I'm going to take you guys, kita akan makan ABC. ABC bagus ke? Now, ramai orang samakan ABC dengan aiskrim. Betul ke? Main tak? ABC ada sedikit kesihatan dia yang bagus untuk badan kita, ada sedikit. Contoh kacang, jagung dia memang bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan aiskrim, adakah ia tidak berhasiat? So today I'm going to show you guys apa yang bagusnya makan ABC dalam diet sihat kita. Jom! Okay, so di depan mata anda sekarang adalah dua ABC. Satu untuk saya, untuk Taufik. Lepas tu guys, kalau korang nak tahu, kita orang dapatkan dekat Melaka ABC. Nanti saya tag diorang. Tapi korang tahu tak yang bestnya? Sebab diorang ada promosi tau. Beli satu, dapat percuma satu. Memang bertuah betul lah aku datang hari ni. So this is it guys. Now, ini sebenarnya ABC yang traditional, bukan yang modern. Yang modern sebenarnya ada macam-macam. We got syrup, we got everything. Tapi ini kita try dulu yang ini. Sebab saya teringin. Sebab kalau ABC modern saya dah banyak kali try. So ini traditional punya. So kita ada gula Melaka semua. And saya nak tengok korang tengok apa bahan-bahan yang dalam. Kita ada kacang dekat sini. Kita ada jagung. And kita ada gula Melaka. Oh ya, yeah, dan ini saya nak tengok korang tengok dekat sini. Kita ada macam, aku lupa nama dia. Macam agak-agak apa nama dia? Apa nama dia, Fik? Tak tahu. Sekejap, saya lupa pula apa ni. Nata di koko. Ada nata di koko satu. And then dia adalah cincau. Aku baru sebut cincau. And then dia ada sedikit cendol warna hijau tu. So this is traditional ABC. Nah, kalau korang nak tahu, gula Melaka kalau dibandingkan dengan gula putih, gula Melaka is better. Lagi bagus sebenarnya. Sebab it's more natural. Kalau gula putih ni dia proses dia macam-macam. Tapi gula Melaka cara pembuatan dia lebih natural, lebih semula jadi. So it's bagus. So kalau korang nak makan banyak boleh, tapi kena faham satu sound concept eh. Dua sudu gula Melaka sama macam satu sudu gula putih. So kalau nak makan boleh, tapi jangan banyak sangat. Nah, kalau dalam situasi macam ni, kalau korang nak makan mungkin seminggu sekali atau dua kali, bagus. Sebab jagung perfect sehat, kacang perfect sehat. Ais ni pun sebenarnya ais kosong, tapi sebab diletak apa ni, gula Melaka tu je jadi manis sikit. Lepas tu gula ni tetap dalam proses, tapi kalau dibandingkan dengan gula putih, gula Melaka lagi bagus. So overall kesihatan kalau saya bagilah antara 10 lah tahap kesihatan dia, saya boleh cakap 6. Lebih pada 5. So it's better. 6 per 10 lagi bagus sebenarnya. So kalau dibandingkan dengan ABC modern, ni lagi bagus sikit lah. Okay. And then dia banyak ais, so it's good. Santan sebenarnya tak mengganggu sangat kesihatan kita kalau itu pure santan. Sebab santan sebenarnya bukannya lemak yang mengganggu. Santan sebenarnya tak ada mengganggu kita punya kesihatan sangat. Santan actually bagus untuk kesihatan kita. Tetapi santan yang terlalu banyak akan mengakibatkan kita ingin makan benda manis atau minum air banyak. So kalau dia ambil santan pun jangan banyak sangat. So kalau korang nak makan ABC sekali-kala dalam bentuk macam ni, okay. Kalau ABC modern ada macam-macam, dia ada aiskrim, banyak lagi kat situ. So mungkin tidak berapa sehat. So kalau banyak-banyak jenis ABC yang bagus, air batu campur, this is really good for your health. Kalau korang nak just nak makan manis, indulge korang punya rasa lapar, nafsu tu, apa salahnya makan macam ni? It's good. Alright guys, so kita give it a taste sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Mom. Okay, tu santan dia saya rasa. Okay, tak adalah rasa macam berlemak sangat. So kita try gula Melaka ais dengan jagung dia sikit. Okay, pun sedap. It's good. Dan kalau korang nampak sini, ada kacang tanah. Okay. Nah, ni saya tunjuk korang. Ini tadi koko. Korang boleh pilih. Kalau nak jadi benda tu macam sehat, jangan makan nata di koko, cendol dengan dia punya apa, macam agak-agak tu, ataupun cincau. Elakkan tiga benda tu kalau korang nak jadi sehat. Tapi kalau korang macam just sekali-sekala, boleh ambil tiga benda tu. Dan cendol ni sebenarnya ais kosong. Kalau kosong,
dia tak bagi apa-apa muka mendaratan. Sebab air kosong ni kurang, tak ada kalori langsung, zero. Sebab dia air kosong, dia tak ada, dia sejuk, normal, tak ada masalah. So, campur dengan gula maka, kalori jadi tinggi sikit. Tapi kalori yang lebih sihat daripada gula proses, lebih sihat daripada gula proses. Jagung, sangat bagus. Kacang, sangat bagus. Dalam bentuk macam ni, kalori tak sampai 200. So, it's good sebenarnya sebab kalori rendah dan banyak benda yang sihat dan bagi badan kita lagi segar. Kalau korang makan ABC biasa, nanti satu hari nanti saya akan buat video pasal ABC biasa, ABC modern, kalori sangat-sangat tinggi, benda manis memang banyak sangat, perasa macam-macam. So, this is better. Alright guys, so kalau korang nak dan rasa manis, ABC macam ni, bolehlah pendapat saya, dua kali seminggu, no problem. Kita makan dulu ya. So dah habis. Nah, sekali lagi saya tunjukkan macam ni lah orang bersepah makan, macam ni lah orang handsome makan. Dia makan apa yang perlu je. Orang yang bersepah makan semua. Alright guys, so this is it. Overall satu tak saya, yang best yang saya makan ABC yang gula Melaka ni, satu saya tak rasa pening kepala. Nah, kalau kita minum atau makan benda manis sangat, kita rasa pening kepala macam cangkut kat sini, and kita rasa nak minum air kosong banyak. Dengan ni saya tidak sangat. Tapi bila saya letak ni banyak baru terasa. So saya kena letak kuantiti yang banyak gula Melaka ni, baru saya terasa macam indah nak makan lebih. Macam kalau sebelum saya buat video pasal donut, and then saya ada buat video pasal kek, dia buat saya rasa lebih lapar. Kalau donut saya buat rasa lagi lapar sebab kandungan gula dia yang tinggi. Kek tak sangat sebab dia ada bahan-bahan lain, and then dia memang coklat, dark coklat masa saya makan tu. So it's good kalau korang dapat tengok previous video saya sebelum ni. Tapi dengan ini, saya tak rasa macam saya lapar. Saya rasa macam puas hatilah. Walaupun satu mangkuk biasa tu, tapi saya rasa tak kenyang. Tapi sebab kita minum air, so rasa perut kita penuh. Saya tak rasa nak makan apa-apa lagi. So it's good, bagus, berdasarkan dekat bahan dia. Lagi satu mungkin sebab dia ialah banyak. Kalau korang pasal tadi, dia punya ais je banyak sebenarnya. Inti dia tak banyak sangat. And then kalau letak gula Melaka jadi banyak tu yang manis gila tu. So in a way, ini pendapat saya, dia yang tidak berkhasiat sepenuhnya, ianya berkhasiat 60%. Ini jaminan saya. Sebab kalau bagi mereka nak jaga badan, nak kurus, if you teringin nak makan benda yang bergula, yang bukan daripada buah-buahan, yang teringin, saya sarankan sangat korang datang dekat sini, because ianya membantu sangat-sangat Melaka ABC korang datang kat sini. Yang saya sekarang ni berada di Paradigm Mall. Paradigm Mall PJ ya? Subang aku rasa PJ, saya rasa PJ. So you guys can come here. Tapi tadi saya tanya diorang, Melaka ABC ni ada kat banyak tempat. So korang boleh cari lah, boleh try diorang punya ni. So korang nak terasa, tapi jangan makan banyak sangat tau, because it's not good juga, tidak baik untuk kesihatan juga kalau korang makan selalu. So kalau korang makan ni seminggu dua kali tu boleh lah, yeah? So try it. Kalau korang teringin apa ni, nak ada apa-apa cadangan yang korang nak saya makan and review untuk korang, komen kat bawah video ni. Apa lagi korang nak saya terangkan? Makan mie goreng apa-apa tak kisahlah, nasi berani ke apa, banyak benda kita dah try and kita bagi review kat korang macam mana makanan tu bagus ke tidak untuk kesihatan. So daripada segi yang ini, ABC Melaka ABC ni, kita punya review adalah 60% bagus untuk kesihatan. Dan kalau korang nak try boleh, jangan selalu, tapi ingat, walaupun aku jaga kesihatan anda. Kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan button like and share supaya kita boleh bantu lebih ramai orang untuk jadi lebih sihat, cergas dan kuat setiap hari dengan mengamalkan pemakanan sihat. See you guys again next video. Yeah. Tadaa.